jadi kita lagi di mau ke ini mau makan. Yuk makan bareng ya, mau enggak? Ya. Kita lagi di jalan ketemu bapak-bapak nih. Bapak namanya siapa? Radi. Hah? Radi. Radi. Oh, Radi. Asalnya dari mana? Babayuran. Babayuran di mana? Bojong. Bojong tuh mana, Karawang? Karawang, iya. Oh. Oh, Tanjung Pura. Oh, umurnya berapa? 60 tahun, masih kuat ya bapak ya? 68 tahun? Wah, keluarganya di mana? Bayura, Pandresan. Oh gitu, ya udah yuk kita ngobrol sambil makan, mau gak? Makan ya, ayo. Nah, jadi kita pas mau makan itu ketemu sama bapak itu tuh. Tapi gaya-gayanya, mohon maaf ya, gaya-gaya cewek gitu. Tapi dia baik juga sih. Ya udah yuk kita ajak aja makan nih sekalian. Sama Tete Kasini sama itu juga. Nanti kita ajak makan sekalian. Jadi kita nemuin bapak. Siapa tadi pak? Radi. Hah? Radi. Radi. Pak Radi nih, di jalan pas banget kita mampir di rumah makan Padang. Pas itu lewat, terus pas dilihat, mohon maaf ya pak, pakaiannya unik bapak, unik banget, keren. Ini apa nih kalau boleh tahu? Boleh tahu nggak? Ini apa nih pak? Piala. Ini mah piala dikalungin. Iya, piala patah. Oh, piala patah dikalungin. Cek, ada mic ini, mic nih. Di bekas. Halo, halo gitu. Di bekas, tanya kebakar musola. Oh, tadi kebakar di musola. Oh gitu. Pas ditanya, Pak Radinya udah makan belum? Belum katanya. Ya udahlah, kita sekalian makan aja ya, Pak ya. Gitu kan, Pak Radi jauh kayaknya di perjalanan. Berapa jam perjalanan ke sana ke Tanjung Pura? Ya, kalau naik mobil kan enggak sampai 1 jam. Sejam? Enggak, enggak sejam naik mobil. Oh, kalau naik mobil enggak sejam? Setengah jam. Setengah jam. Oh. Iya, 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 iya. Terus Pak Radi keluarganya ada berapa? Maksudnya punya anak enggak? Anak itu empat. Hah? Cikampek. Apa? Di Cikampek. Oh, di Cikampek anaknya. Anaknya berapa? Empat, sama anak asu. Oh, sama anak asu. Dan orang lain yang urus. Pak Radi umurnya 68 tahun nih, udah tua banget deh. Ya, tapi tua. Masih gagah. Gagah. Saya kulit mulut aja. Oh, kulit biji. Coba lihat ada apa tuh. Coba lihat ada. Ada apa? Sambil rekam. Gue lihat ada bawa pano air minum, terus apa lagi? Oh, GPU. Yes. Nah, terus apa lagi? Oh, minyak urut. Oh iya iya iya, bawa minyak urut. Oh iya, benar-benar. Tarifnya berapa urutnya? Sekarang sedikitnya 50. Oh, 50. Berapa jam? Ya, mudahnya. Hah? Mudahnya. Hah? Mudahnya. Enggak. Berapa jam? Oh 2 jam, 50.000. Oh murah banget pak. Oh di Jakarta gak dapet tuh 50.000 2 jam. Gak dapet. Pak, ini terinspirasi dari siapa pakainya? Kita apa pas dibayarin, lagi ngobrol-ngobrol bayarin gitu. Oh pak, lagi ngobrol-ngobrol dibayarin. Unik banget bapak ini. Ya Allah. Kak, emang sering ada di sini? Gak pernah. Ini jarang ngeliat. Jarang ngeliat ya. Oh. Makan dulu ya pak. Makan dulu. Terus bapak setiap hari pulang cuci tangan ya, dulu nanti ada kobokan. Ada kobokan. Setiap hari pulang. Oh. Ini sekarang udah dapat berapa pasien nih? Satu. Di mana dapatnya? Tukang kembang. Di mana? Tukang. Tukang kembang. Ya, tukang kembang. Tukang kembang. Cewek cowok pasiennya? Cowok. Laki. Tarifnya 50.000. Biasanya dapat satu hari dapat berapa pasien? Kadang 3, kadang 4. Oh, kadang 3, kadang 4. Kadang 1 doang. Kadang 1 ya. Sekarang berarti ini mau nyari lagi nih? Nyari. Oh, gitu. Nah, kalau mau hubungin bapak gimana? Ditelepon atau gimana? Nggak ada, nggak punya. Hah? Nggak punya telepon. Terus gimana kalau mau ngurut? Lu nggak di kampung. Nggak, kalau mau ngurut bapak sama bapak gimana? Nggak boleh jalannya kalau jumpa. Oh, kalau jumpa. Ya. Jadi teman-teman, kalau yang ada yang kenal sama Pak Radi, Pak Radi itu kan ngurut, gitu. Jadi kalau mau urut sama Pak Radi bisa juga gitu. Pak Radi punya keahlian ya urut ya. Ya udah, sambil nunggu
dekat sini sama Pak Omar makan. Pak Omar makan ya, saya makan ya. Lapar banget. Ini makan ya. Makan siap. Ya udah, kita makan dulu teman-teman. Itu kan yang makan. Selamat makan. Iya, udah nanti saya makan. Oke. Okay. Kanan ke kiri. Oh ya. Saya mau nganter dia. Kan dia kan dari Bogor. Jadi saya mau nganter dia. Ini unik banget nih gelangnya, lihat deh. Gelangnya unik banget semua. Ini dapat dari mana semuanya, Pak? Belanja. Hah? Belanja di mana? Belanja dikit-dikit. Oh, ini belanja, pelan-pelan. Ya. Udah. Tadi ya. Siapa kenalin? Nama saya siapa? Ingat enggak? Kita Era Andi. Hah? Andi kan namanya. Andi bukan Andi. Adif. Adif. Iya, Adif. Ya. Sekarang mau kemana? Ke sana. Ya udah, hati-hati ya. Jadi teman-teman, ya. Sini dulu. Sini dulu. Doain nih, Pak. Siapa? Pak Paradi. Kalau ketemu di jalan, kalau mau urus sama Pak Radi aja. Enak gak urutannya? Enak lah. Wih, saya ambil kesalahan ini. Jatuh dari motor. Ayo tuh nanti tuh. Iya nanti sih. Kita nanti diurutin. Soalnya saya buru-buru mau nganter ini dulu. Yaudah. Ya. Terima kasih. Ya udah sama-sama ya. Tuh, kasih banget. Ya. Kita tadi baru selesai makan, ngeliat Pak Radi di jalan tuh kasian deh. Tadi nawarin urut, sebenarnya pengen juga ngurut, cuman kan kita harus nganterin ini, nganterin Pak Upar sama Rekarsi ini. Ya udah, kita perjalanan masih 20 menit lagi. Jadi kita harus nganterin ini sebelum malam. Gimana tadi kampungnya Pak Upar namanya? Namanya apa? Linggarsari. Linggarsari. Kita mau ke sana, yuk. Sip.